kita harus merogoh. Hai guys. Jadi untuk ukuran wardrobe, oh oke, ternyata kedalamannya 60 cm ya. Gitu, dicek lagi nanti yang special project kemana ada yang salah. Halo. Nggak? Ada yang masih 1,5 meter nggak itu lemarinya. Ya. Kemudian, aku tadi udah kirim itu. Bentar ya guys, sebentar. Masih ada untuk sirkulasi horizontal ataupun vertikal, ruangnya harus cukup. Jadi perhatikan lagi untuk ukuran tangga, ketinggiannya berapa, kedalamannya berapa. Terus tinggi plafon berapa, kemiringan ram berapa. Nah, ini juga pintu masuk jangan yang terlalu terekspos ya. Kalau pintu masuk terlalu terbuka, angin juga nggak enak nih masuk ke dalam rumahnya. Kemudian jangan sampai ada sudut limpahan air hujan, jadi nanti malah ketampias masuk nih. Kayak gini nih, kebayang nggak kalau hujan ini masuk semua nih nanti kena angin ke dalam. Tapi kita kasih buffer sedikit. Oh, ini kalau hujan nggak tampias masuk ke dalam ruang. Nah, ini untuk penempatan pintu ya. Sebentar. Enak. Oh, mau nanti ya. Enggak bosan lagunya. Walk-in closet tadi yang pas saya bilang ya, kalau nanti kalian project akan nemuin cukup banyak requestnya di dapur dan walk-in closet duluan nih. Karena orang butuh banget. Nah, walk-in closet itu harus kita perhatikan kebutuhannya apa aja sih. Ya, dalam satu area ini si bapaknya dia butuh apa? Untuk naruh apa? Si ibunya butuh untuk ruang taruh apa? Nah, ini juga harus dicek. Oh, si ibunya ada dress-dress. Ya. Ada apa lagi? Ada baju. Aku lagi kelas. Sama celana kerja bapaknya. Nah, ini kita kelompokkan dulu kira-kira apa saja yang harus ada di situ. Ya. Terus misalnya oh si bapak lagi kuliah IP ya. Matkul apa? Matkul pengantar interior. Kita aturin dulu, nanti baru kita atur lagi ukurannya. Gimana biar si ibunya bisa nyampe nih. Untuk ngambil dress-dressnya ini, areanya cukup biar jangan semua dress-dressnya jangan kelipet-lipet. Kemudian untuk jas bapaknya seperti apa ukurannya? Untuk arloji gitu ya, untuk satu arloji. Halo. Sesuaiin satu laci tingginya harus berapa? Nah, itu harus dicek. Gak ngeganggu nih, sebenarnya sih ngeganggu banget ya. Gak ada yang canda. Canda. Oke, udah, pokoknya saya bikinin aja nih laci 30 cm gitu ya, ternyata kedalamannya. Ternyata buat ditaruh arloji doang nih. If apa kabar? Baik. Dan lain sebagainya. Terus misalnya si ibunya mau gantung dress, kita cuma kasih space di ketinggiannya 1 meter. Ya, itu dilipat semua deh dressnya. Gak kelihatan cantiknya deh. Nah, itu harus diperhatikan satu-satu ya. Jadi balik lagi, di situ kita mau taruh apa, di situ ada aktivitas apa sih, kita harus bayangin gitu loh. Jangan sampai oh iya ya, ternyata kalau if semester berapa, semester 1 ya saya harus bongkok misalnya, saya nggak kuat nih, harus mepet-mepet, nggak dijokin aja lagi if kelasnya. Hah, kok kalian tahu? Kok tahu guys? Berapa yang sampai ketinggian untuk cuci tangan ya. Terus di situ ada anak-anak atau enggak? Kalau misalnya ada yang family dengan anak-anak, gimana kalian ngakalinnya? Ada yang wheelchair? Iya. Kenapa? Kalau di public space kalian perlu pikirin untuk si pengguna wheelchair gimana? Biasanya harus dikosongkan ya bagian bawahnya biar si pengguna wheelchair bisa masuk ke sini sambil cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi harus diperhatikan ukuran-ukuran itu. Dan sampai ketinggian ya maksimum 102. If si kuliah di joki. Ketinggiannya. Oke, ini nanti kalian bisa baca ya. Kamar mandi, ukuran batak lebarnya berapa. Untuk ukuran sink yang double yang untuk di master bedroom lebarnya berapa. Ngantuk gak kuliah pagi? Ngantuk. Tadi aku punya tadi apa? Aku punya cerita tentang tentang join kelas tapi. Aku ceritanya di private message. Cuman belum dikirim. Dalam area instalasi kalian, ini kan kalian diberikan satu ruang ya. 3x3x3. Yang disitu sebentar. Saya tekankan kalian harus perhatikan skalanya. Ya. Jadi orang-orang disitu bisa interact gak sama barang-barang yang ada sama instalasi kalian. Kalau kalian berharap misalnya, oh iya saya mau sediain satu instalasi, orang bisa tempel-tempel di dinding yang saya sediain. Nah, itu harus diperhatikan untuk orang lewat-lewat,
di situ kira-kira sirkulasinya muat apa enggak. Jangan sampai kalian sediain dinding-dinding semuanya kalian ketutup ya ruangnya, terus ada sirkulasinya cuma 40 cm misalnya, orang mau masuk juga aduh udah berik sumpek banget kayaknya saya nggak masuk deh. Ya apalagi kalau misalnya rame gitu orang-orangnya, aduh ternyata sirkulasinya emang hasil udah SR ya guys, satu orang masuk udah mepet, orang belakangnya udah nggak bisa masuk misalnya. Itu harus perhatikan juga, jangan sampai tujuan karya kalian misalnya maunya orang bisa berkumpul di dalam, bisa rame bareng-bareng, ternyata kita kecilin kelasnya. Orang yang kalian bikin yang ada di situ ternyata dikerawit, tergantung tujuan kalian ya. Nah oh belum. Hari ini baru Freya. Freya semangat banget ya dia chat. Sebenernya tadi aku juga mau showroom sih jam berapa ya? Jam 8-an kayak tadi. Cuma takutnya pada belum bangun. If si random ngirim PM tengah malam. Tadinya aku kirimnya tuh jam 10, tapi baru dikirim ke kaliannya jam 11-an. Tadi aku udah kirim PM jam 7-an pagi, tapi belum dikirim. Guys, nanti kalau misalnya chat aku masuk gitu ya, ini dong screenshotin terus kirim ke DM aku, DM IG. Ini SR-nya gak usah dimatiin sampai besok. Cek DM coba. Oke, ntar ya. Soalnya biar aku tahu gitu loh, kayak yang kekirim udah sampai mana, terus kapan-kapannya gitu. Begitu. Iya kau lima, udah aku lihat. Nape Kak Dipta, nape? Oh my god, hamin satu sebelum potong rambut. Besok, ntar ding. Atau besok pagi aku mau. Besok pagi aku kasih tahu jadwal aku satu hari. Tungguin ya. Iya Kak Kia di PM. Nanti aku kasih tahu di PM.
Jangan pendek-pendek ya, Ip. Iya, aku juga gak mau pendek-pendek kok. Semoga gak nyesel. Semoga bagus, sumpah. Takut banget. Guys, kok kalian udah pada bangun sih jam segini? Kalau aku jadi kalian, aku pasti belum bangun. Ini aja aku bangun karena kelas. Oh, kerja. Ini jam 9:30, woy. Iya, biasa aku bangun jam 11. 11:30 atau jam 10:30. Oh, gara-gara. Oke, guys. Oke. Tenang. Ini udah crowded. Bangun jam 11 gak dimarahin lu. Dimarahin siapa? Plot twist gara-gara nungguin PMI. Ya ampun. Dimarahin Krip. Enggak lah, dia juga gitu. Dulu tuh aku kalau bangun paling siang tuh jam 10, tapi sejak masuk JKT karena lelah sekali jadi bisa jam 11-an bangunnya. Aduh. Ya, jatuh. Apa gak pusing, Ipi? Maksudnya aku aja baru tidur kadang jam 2, kadang jam 3. Gak tau sih, tergantung kayak lagi capek banget atau lagi pegel banget atau enggak badannya. Kalau lagi kayak capek banget pasti bisa aja, sampai berapa jam bisa. Kalau hari Rabu tuh ya aku tuh gak bisa join kelas, langsung tinggal. Soalnya dia apa dosennya tuh suka absennya pagi-pagi. Nah, kalau aku tidur lagi takutnya kebablasan. Tadi aku, oh iya. Sorry. Ini udah ada belum suaranya? Tadi tiba-tiba showroomnya keluar sendiri. Tiba-tiba keluar sendiri, sumpah aneh banget, kaget. Tumben Krip gak rusuh, Krip lagi magang. Dikasih hadiah apa sama Krip? Kan aku minta ya. Udah Krip, yaudah lu kasih gue mentahannya deh. Gara-gara bingung mau beliin apaan. Kasih mentahannya cepet. Dia malah bilang, gak kemarin udah bilang ini, yang burger. Ngejas banget orang, asli. Gak akan aku jokin lagi. Thank you.
Udah sarapan belum? Ip, belum. Aku gak bisa makan pagi-pagi. Minimal aku tuh makan jam berapa ya? Jam 11-an atau jam 12. Langsung makan siang sih, aku gak bisa sarapan. Enggak, bukan mules, kayak gak bisa masuk aja makanannya. Poor people gak ngadain collab lagi. Pada ngajakin ke Bali kan akhir tahun. Tapi aku tuh gak bisa. Aku tuh orangnya kekeluargaan banget sumpah. Jadi aku kalau kayak misalnya Natal, ulang tahun gitu, lebih pengennya sama keluarga aku. Walaupun ya mungkin dari mama papa aku kayak ya udah gak apa-apa pergi aja, tapi kalau aku gak mau. Aku maunya sama keluarga aku. Kadang kalau misalnya lagi misalnya aku sama Cher tuh satu hari perform gitu ya, lagi gak di rumah. Nah pulangnya kalau misalnya pulangnya kalau misalnya gak kemaleman, itu pasti kayak harus nonton bareng sekeluarga, harus nonton. Aku langsung panggilin family time gitu. Ada alarm family time-nya. Iya. Sebenarnya suka juga sih sama teman. Cuman kalau misalnya tahun baru tuh lebih pengennya sama keluarga aja. Tapi pengen juga sama teman. Gimana ya? Ya pokoknya karena biasanya aku tahun baru tuh emang sama keluarga aku, jadi aku enggak mau gitu kalau sama teman. Maunya tetap sama keluarga. Walaupun kayak tahun barunya di rumah doang, tapi ya udah yang penting sama keluarga. Sama dong, Ip, Cie, sama. Kalau sama keluarga teman gimana, Ip? Yang ngapain juga? Ip ini asal sampai krip pulang ya? Enggak dong. Ibu udah dikasih durian belum sama Kak Diani? Kemarin aku makan durian. Makan durian sambil teleponan sama Adel Asel. Freak banget obrolannya. Makan durian kulitnya dimakan gak? Makan dong.
mubazir kalau enggak. Ini freak banget ya nanya, asli freak banget nih. Bahas apa aja sama mereka, rahasia. Kok orang suka sih sama durian? Sukalah. Sumpah yang gak suka durian aneh banget guys, kalian aneh. Durian terenak, terbaik sepanjang masa. Aku kalau makan durian pasti berebutan sama Ceril. Ya gila Kak Dipta, totok nih. Jadi Selin aneh dong gak suka durian. Iya, yang gak suka durian aneh. Durian enak banget. Ceril dulu tuh gak suka durian juga. Cuman kalau sama mama aku tuh wajib pokoknya semua makan cobain. Kalau gak suka ya udah, yang penting udah cobain gitu. Jadi dipaksa. Sekarang Ceril malah suka banget. Selalu berebutan sama aku. Terus kalau kalau mangga itu aku suka makan bijinya. Mangga kayak kan pasti dagingnya tuh masih yang ada di biji gitu kan. Kadang aku suka masih makan ini. Iya, bijinya cuma bisa diseruput emang. Diseruput, maksudnya diseruput. Ih, pernah ke Manado enggak? Enggak pernah. Pernah makan buah kedondong? Iya pernah. Pernah dong. Dirujak. Kenapa gak suka stroberi? Gak tahu. Aku dari kecil soalnya kayaknya gak dikasih. Kayak gak dikasih makan stroberi gitu deh. Maksudnya gak dikasih cobain stroberi gitu. Terus sama buah stroberi tuh kayak enak gitu. Aku enak banget. Mual kalau ada buah stroberi. Buah stroberi, buah permen tuh kayak enak banget. Gak akan betah sama baunya aku. Buah coklat pernah gak? Gak pernah. Lebih freak. Ya gimana sih? Sumpah stroberi tuh aneh banget woy. Tapi aku pernah sih minum jus stroberi. Tapi susunya bener-bener harus banyak banget. Dan stroberinya gak boleh pakai cium. Itu baru aku bisa minum. Susunya harus super-super banyak. Ya pokoknya stroberinya gak boleh pakai cium aja. Kan kalau di mobil tuh kan kayak ketutup gitu ya. Nah aku paling gak bisa kalau ada orang makan permen atau makan stroberi dalam mobil tuh pasti kayak langsung mabok darat. Buah naga suka gak Ip? Kan warnanya mirip. Suka, buah naga suka. Bukan karena warnanya sih. Tapi emang sih yang warnanya pink-pink itu pasti aku tanya dulu. Ini rasanya rasa stroberi enggak? Kadang kalau misalnya makan puding juga gitu. Ini rasa stroberi ya bukan?
atau yang kayak ceri-ceri gitu. Pokoknya nggak bisa deh yang kayak cewek-cewek gitu, yang kayak strawberry, blueberry, cherry, nggak bisa banget. Keluarga beri-berian, iya benar. Nggak suka yang beri-beri. Bener banget, buah paling enak cuman mangga, bener. Aku nggak suka ini guys, apa sih namanya, buah plum. Nggak pernah nyobain sih, tapi kalau dicium dari baunya nggak suka. Komeng banget Kak Dipta, komeng. Plum itu kesemek gak sih? Gak tahu. Plum kesemek bukan guys? Plum buat diet gak sih? Emang iya? Gak tahu aku. Suka markisa gak? Aku gak pernah cobain. Dan kayaknya aku gak mau cobain. Sirsak, aku suka sirsak. Aku dulu kalau di sekolah belinya jus sirsak. Jus sirsak, jus melon, jus mangga, jus jambu biji. Sama jus alpukat. Sama jeruk, tapi jeruk jarang sih. Beda sirsak dan srikaya apa? Beda lah. Srikaya tuh yang itu kan sih, yang kayak ada selai srikaya, yang kayak manis-manis gitu. Kalau sirsak kan ya buah. Jus wortel suka gak? Suka-suka. Jus wortel suka. Aku dulu sama papaku, enggering bukan sama papaku, sama kungkung aku suka dibikinin jus wortel. Aku suka jus wortel, bener-bener gak dipakein apa-apa, enak. Gak dipakein susu, gak dipakein gula. Tapi aku kayaknya itu bukan jus deh, tapi apa ya, ini tuh dari, bukan pakai blender loh guys, pakai juicer. Jadi emang manis dari wortelnya langsung gitu. Jadi menurut aku enak. Cuman kalau blender aku nggak tahu ya. Pantesan mata IP bagus. Bagus dari mana, orang minus 5. Pernah makan rujak wortel? Gak pernah. Parah banget kan kita. Blender sama jus kan cuma beda wadahnya. Kalau juicer itu ini, kalau juicer yang ampasnya bisa langsung kebuang gitu loh. Kalau blender kan ya paling nyampur semuanya.
Kak Aditya gak kerja. Tumben banget di podium 1. Waktu itu pernah juga sih. Sambil kerja weh. Oh. Walaupun udah pada kerja tetap aja gabut. Bagi playlist. Ini aku playlist aku kan yang itu ya. Yang di JKT itu. Ips, sehari-hari pakai softlens. Kalau di rumah aku pakai kacamata. Cuman kalau misalnya pergi pakai softlens. PM bisa ngirim playlist gak sih? Ya paling bisa ngirimnya ketik doang. Bukan yang kayak playlist-playlistnya gitu loh. Kacamata kalau nangis berkaca-kaca enggak, if lu freak people. Diem enggak Kak Dipta? Kak Dipta diem enggak? PM bisa video juga kan, cocok buat cukur sih ini. Enggak. Private message cuman bisa tulisan dan foto. Gak bisa yang lain lagi. Gak bisa Kak Dipta. Tadi aku udah kirim foto tau pagi-pagi. Udah nyampe belum sih di kalian? Belum ada ya, kayaknya adminnya belum bangun deh guys. Keburu basi dah tuh foto, mana buat pagi-pagi. Bener-bener ya adminnya. Cek DM, oke sebentar. Admin macam apa jam segini belum bangun? Ya, namanya juga admin JKT ya. Kok musiknya mati? Tadi habis ini buka DM dulu. Ip, aku mau nanya.
mau curhat. Curhat apa kau lima? Tapi di DM ntar malamnya, oke. Kau lima dari kemarin gak sih? Ih, mau curhat nanti malam, udah malam. Kagak ada tuh. Pendem tapi malu, nggak usah so malu-malu deh, Kak Ahmad. Iya Kak Cynthia, nanti aku cek DM. Gak pengen DM, ya udah nggak usah DM Kak Dita, nanti aku blok biar nggak bisa DM aku. Lagi Kak Dita nggak ada halak banget, masa ya guys di Twitter tuh kadang Kak Dita yang ngeblok aku. Nanti naik Kak Dita, nanti aku balas dendam. Iya sekarang udah enggak blok aku, cuman waktu itu kan sempet blok-blok gak jelas. Si Kak Dita tuh kalau mau gombalin aku ini weh. Kalau gombalin aku di blok dulu akunya. Bentar Asya nelpon. Halo, kenapa? Lagi showroom kawan. Iya, kenapa? Radio. Kenapa? Totok ya, gak danta? Iya sih. Iya juga sih, Friki. Friki, besok kita pergi, Friki. Apa? Sama siapa? Oh iya. Sampai pagi. Freak banget. Aturan kita ituin di grup aja. Kan kemarin aku udah ngajak. Kenapa? Apa? Ya udahlah. Aku speaker. enggak aku speaker. Aku gak speaker, Asiel. Enggak. Kedengaran ya? Coba Cel ngomong, Cel. Coba ngomong, Cel. Coba lagi. Oh enggak kedengaran. Kaget gue. Udah lewat gak sih? Udah lewat. Enggak, Cel, gak kedengeran katanya. Enggak, soalnya ini bahaya guys kalau kalian denger. Iya. Oh iya. Ya udah sih, Cel. Oke, mau ngapain emang? Sama Ola juga tapi kamu add dulu nomornya Ola. Oh, udah. Oke. Bye Friki. Bye. Freak banget. Aku sekarang sama Asyel jadi sering telepon-teleponan. Teleponnya kadang juga gak jelas. Kayak cuman, hai lagi apa? Tuh. Freaky girl. Bikin grup nih. Enggak sih, cuman bikin multi chat doang. Buat nanti pergi. Tapi nanti kalau udah pergi,
bubar, langsung bubar. Eh ya, setel lagu. Kalau enggak sepi, bet sepi. Aduh. Tapi bosen lagunya. Lagu apa sih ya yang aku suka? Tapi dengerinnya 1 jam gitu. Iya, Fantastic Four. Sisa rasa nih ya, tadi ada. Oh ini aja deh, hal hebat. Hal hebat 1 jam. Freak banget iklan-iklan. Otok ya, lama banget. Kenapa sih harus 1 jam? Ya gak apa-apa. Ip yang podium ketiga kemarin oleng dari lu, Kak Silpi. Kenapa Kak Silpi? Oleng ke siapa? Kagak weh. Yaudah, semangat ya Kak Silpi ya. Ini tuh Kak Silpi, Kak Silviar atau bukan? Iya, oh. Jadi pergi sama siapa aja if besok? Sama Adele, Ola, Asiel, berempat. If tadi gue zoom, gue tinggal tidur, Alpha. Lagi. Yaudah, semangat deh. PM belum masuk, Ip. Ya udah deh, tungguin ya. Nanti kalau kalian merasa fotonya apa? Foto dari aku udah basi, dilihat aja. Baru banget itu, baru banget bangun tuh langsung foto buat PM. BTW ini beneran izin ke Kak Onil ya? Enggak boleh, Kak U5. Tidak boleh.
Before after potram jangan loop it. Oke. Siap. Ih, mau 10 tahun juga enggak kayak Kak Gaby. Enggak tahu deh. Lihat nanti aja. Takut banget Kak Ahmad. Enggak sabar dapat pop dari sayangku. Ip, tadi pagi emang PM ya, kok saya gak masuk ya? Iya, belum. Aku udah bikin, tapi belum dikirim ke kalian. Ip, lu gak lagi kelas, ini lagi. Ini oke, lanjut ntar lagi gak sih kelasnya? Apa gimana ya, gak tahu deh. Ya kayak lanjut nanti lagi deh. Jangan sampai kelas mengganggu showroommu. Oke, Raditya Dipta. Ip, aku ngintuk tidur ya, bye. Ih, parah banget Kak Hakim. aku udah berapa lama SR-nya? Kaget. Aku kaget. Oh, udah masuk PM-nya. Oh iya. Lima puluh menit, oke. Oh, kira udah 1 jam lebih. Coba aku cek juga ya, udah masuk apa belum. Oke, udah masuk. Azik. Iya, sama-sama ya. Kok di gue belum? Emang iya? Mungkin ntaran kali. Gak mau gue read. Ya udah, nanti aku pengen nanti bilang ke Jot. Jote. Yang namanya Dipta Raditya di blacklist aja.
pamer di grup keluarga Sabi sih ini. Gue pengen nonton The Medium Ip. Temen gue kelas semua. Nonton sendiri gak sih, sobat? Katanya nonton The Medium pada katanya pada enak, kayak pada mual gitu, pusing ngelihatnya. Emang iya. Itu The Medium tuh yang film Thailand bukan sih? Apa bukan? Oh. Berarti nanti aku nonton tapi sama Cool People mungkin, tapi enggak tahu kapan ya. Sorry Kak Siska ngajakin nonton itu. Ip nonton horor sih berdua aja kita. Gak bisa, aku mau nonton sama Kupita. Mau nonton Twist 2 tapi takut. Ini gak sih nontonnya sama temen? Kalau foto selalu tremor ya, Ip. Iya. Kalian ada gak sih yang kayak gitu kalau misalnya foto nih ya? Selfie gitu. Pasti tangannya kayak gerak. Pasti gerak gitu loh. Bukan yang kayak stay gitu. Jadi kadang kalau foto tuh suka ngeblur gitu weh. Ya kan, sumpah cacat banget dah. Aneh. Jadi gak bisa foto dengan benar. Makanya aku lebih sering bumerang. Karena kalau foto tuh ngeblur aku. Bukan Parkinson gak sih woy? Gila kalau Parkinson mah udah parah banget kan. Aku tuh yang kayak yang gak tau tremor gitu. Pakai timer gak bisa, pakai timer juga makin-makin pakai timer pun semakin lama tangannya kayak nahan gitu, makin geter gitu loh. Aneh banget asli. Oh, blur-blur di IG story itu bukan filter tapi tremor. Enggak, kalau di IG story kadang pakai filter. Tangannya ada opung-opung. Ip, lu kayak kopi ya, bikin gue deg-degan terus ya. Elah, sobat-sobat. Hari-hari begitu baik.
Bener banget, 50% filter, 50% tremor. Ih, lu kayak kopi ya hitam. Wah. Yuk ketemu yuk. Ketemu yuk. COD. Tapi kayak aku emang makin putih deh guys, tapi aku gak ngerti sih kenapa bisa begini. Orang dimana-mana kayak makin lama makin menggelap gak sih kulitnya, ini malah makin putih, aneh banget. Padahal aku juga bukan orang yang nutup-nutupin matahari gitu loh. Kayak ya udah kalau matahari ya udah. Tapi malah makin putih. Aneh. Nutupin matahari. Iya, maksudnya yang kayak ini loh, yang kayak apa, ditutupin pakai jaket misalnya gitu. Nah, aku bukan yang kayak gitu, kayak udah. Tapi tetap aja makin putih. Bahkan aku di bawah matahari itu bukannya kelihatan gelap, malah putih banget. Kayak pusing. Ip kata krip si mimikri. Apaan mimikri? Mimikri apa ya? Dulu belajar mimikri. Membelah diri ya? Eh bukan, mimikri yang mutusin ekor bukan sih? Lupa ding. Oh, yang di mana kulit ya? Ya maaf ya. Ya udah sih, sorry. Orang udah lupa, udah lama ya gak sekolah. Gak juga sih. Mimikri terakhir belajar itu ini SMP. Mimikri. Iya kan saya anak IPS. Jangan salahin gitu dong. Kangen Pak Martin guys. Gila. Enggak bercanda. Pak Martin guru agama aku. Guru agama SMA. Si ganteng. Nama Martin jarang banget yang Islam. Ya, ya emang jarang sih. Tapi emang dia kebetulan emang Kristen.
Tapi aku setiap pelajaran Pak Martin selalu tidur. Karena tapi apa tuh namanya? Kalau misalnya pelajaran dia kayak tidurnya nyenyak banget, woi, gara-gara dia tuh enggak ngebangunin. Kalau guru kan kadang kayak jangan tidur gitu kan. Kalau Pak Martin tuh kayak didiemin aja, weh. Tidurnya bener-bener 2 jam pelajaran aku tidur, tapi nggak dibangunin. Ya udah, mungkin dia pengertian. Kalau aku JKT, padahal Pak Martin mukanya galak tau. Aku pas lihat dia, duh kayak nih guru kayak killer gitu deh, mukanya judes banget. Pas kenal asik banget nih guru asli. Pak Martin JKT-nya enggak, kumisan enggak. Pak Martin pas kemarin aku ulang tahun, dia ucapin aku. Katanya gini, cie 18 tahun gitu. Kacamataan enggak, Pak Martin enggak kacamataan. Nggak pakai hashtag dia ngucapinnya. Enggak, parah banget ya Pak Martin. Nggak pakai hashtag. Harusnya dia ikut ramein. Ultanya Pak Martin kapan, Ip, tau nggak? Enggak, aku nggak tahu ultanya dia. Apa nih? Aku juga gak tahu sih. Cuman aku tahu ulang tahun istrinya, karena istrinya ulang tahunnya sama kayak aku, 17 Oktober. Jadi kadang kalau misalnya istri lagi ulang tahun, terus kan dia suka tahu di IG story, terus aku suka bilang selamat ulang tahun Tante Levi gitu. Namanya Levi. Terus Pak Martin kayak, iya makasih If. Tuh. Jadi itu gini guys, aku tuh kayak bukan yang suka pengen memiliki Pak Martin gitu, tapi kayak cuma bercanda doang karena dia emang cakep gitu kan. Nah teman-teman aku tuh tahu kalau misalnya kayak aku ngefans, jatuhnya ngefans gak sih, ngefans gitu sama dia. Terus habis itu jadi suka pada ngatain, apa, suka ledekin aku gitu loh. Terus waktu itu lagi apa ya, aku lupa deh. Terus si Pak Martin ngomong apa gitu, sumpah aku lupa. Tapi ini tuh kayak bener-bener semuanya langsung pada wede gitu, sumpah satu kelas, sumpah malu banget. Pak Martin kayak kira mikir gak, gila gue padahal udah jadi suami orang gitu kali ya. Sorry deh Pak Martin. Lagian jadi orang menarik banget, buset. Udah sih Kak Jipo, kentut lah. Umur Pak Martin berapa, Yip? Berapa ya? Yang pasti dia lebih muda dari papa aku. 30-an kali ya, 30-an. Enggak, woy, aku enggak pelakor. Cuman kayak Pak Martin ganteng, udah gitu doang. Gas udah, gas ape, gas ape.
Jadi istri muda yoga banget, gak mau. Ayo. Ganti lagu Ahmad Dhani, nggak bisa, tidak terima request. Kenapa tidak mau diganti? Karena ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak mau aja. Ini udah enak lagunya. Ih, ngantuk banget. Kohwil mana? Baik, Ib, saya mau nugas, ya udah. Baik, Kak Nova. Nova nih. Kak Nova. Bye bye. Kowil ngambek. Ah, Kowil gede ambek nih. BTW sampai Jember. Ini kayak udah mau udahan. Aja. Rekomendasi makan siang. Burger gak sih? Burger. Samaan yuk makan siangnya burger, guys. Nanti aku tagih CR dulu. Ayo gak sih? Burger apa? Traffic ban, guys, traffic ban. Kalian foto nanti kalau udah beli burgernya. Khusus makan siang hari ini. Nanti aku tagih Cheryl juga. Ah, gak asik nih. Mending ayam geprek. Gak mau. Kan mau ditraktir Cheryl. Harus yang mahalan dikit. Eh, itu Kau William. Ngakak banget sumpah. Ingat pola makan yang bener, meme if. Iya, kau diam. Kau William kocak dah. Seru nih ceng-cengin kau William.
Gak usah, gak dulu ya Kak Jipo. Kak Jipo gak dulu. Ko William, orang-orang di sini pada parah-parah banget. Kan aku ajak makan siang bareng ya, pada nggak mau. Ko William mau nggak nimbrung-nimbrung? Saya masih di Samarinda. Tapi emang kalau nggak di Samarinda mau? Kalau pandemi berakhir, saya bisa ke Jakarta. Tapi nggak dibeli nama Jot, Ko William. Kita makan bareng. Ini nggak bisa. Sorry ya, Ko William. Ko William Sultan ya memang ya. Wede. JKT bisa dibeli sama dia. Wih. Beli dong Ko William di JKT. Nanti Ko William yang jadi coverage. Terus Kak Jipo jadi Kak Putri. Di JKT kan juga ada yang tukang bersih-bersih. Nah, yang cocok siapa tukang bersih-bersihnya? Kadipta, bener-bener cocok banget nih. Kadipta pilih mau jadi merchandise atau tukang bersih-bersih. Kalau jadi merchandise bisa ketemu Kak Christine. Sebenarnya kalau jadi tukang bersih-bersih juga bisa sih. Cuman kurang ikrip aja. Babe kesayangan kalian siapa guys? Kalau aku babe kesayangannya Babe Max. Kalian tau Babe Max gak? Eh Kak Jipo totok ya Kak Jipo. Kok Kak Jipo tau Kak Jimmy sih? Aneh banget. Kok bisa? Terus Kak U5 jadi Kak Iin gak sih? Kak U5 jadi Kak Iin. Kayak gitu hancur gak sih JKT? Gak dulu deh udah JKT kayak gini aja deh. Jod isinya iplies. Iya. Ntar kalau Jot isinya iplies, yang jadi senternya aku, bukan Cisani. Jadi jangan, udah kayak gini aja. Ntar jadi dance robot semua.
Ko William, Ko William. Tuh dikatain Kak Jipo tuh Ko William, parah banget. Blok aja tuh Ko William. Jadi tukang lap keringet member enggak apa-apa ya, ampun. Tuh disuruh sprint panas-panasan. Ko William, sekali-sekali hukumannya disalip dong. Jangan cuman gitu-gitu doang. Gimana cara gabung fanbase IP? Kak Dipta, kasih tahu nih. Kak Cynthia. Aduh. Kenapa sih gerak-gerak mulu? Aku udahan kali ya. Aku udahan deh, aku bacain ya. Yang pertama ada Kak Aditya. Wih deh, si lagi kerja. Yang kedua ada Kak Rian. Yang ketiga ada Kak Dipta, si kerja juga. Kak Rian kerja juga gak Kak Rian? Keempat ada Kak Asbi. Kelima ada Kak Wadi. Keenam ada Kak Kia. Ketujuh ada Kak Devi Ruci. Kedelapan ada Kak Eja. Kesembilan ada Kak Jesinta. Kesepuluh ada Kak Ele. Kesebelas ada Kak ACHDY. Kedua belas ada Kak Indah. Ketiga belas ada Kak Radit Kui. Keempat belas ada Kak Cynthia. Kelima belas ada Japanese People. Keenam belas ada Kak Silpiar. Ketujuh belas ada Kadak Ayet. Ke 18. Ih, 18 lucu banget. Ada Pupup. Kawilantika. Ke 19 ada Otak Geser. Ke 20 ada Kak Alma. Ke 21 Florencia. Ke 22 Kak Ahmad. Ke 23 Kak Niko. Ke 24 Kak Chen. Ke 25 ada Kak Agit. Ya lucu banget. Ada Pupup. Kok bisa? Ih, mau dong guys. Kalian nanti kalau nonton SR aku lagi, ituannya Pupup juga. Bisa gak sih kayak itu kan aku, terus ada mobil. Ada mobil. Nah, terus Pupupnya di sampingnya. Di samping mobilnya. Oke. Okay. Tapi jangan deh. Mendingan kayak ini gak sih? Yang apa? Enggak sih, tapi kayak ini deh, enggak dulu deh. Udah deh kayak tadi aja. Ya udah sih. Mobil tinja. Guys, ini aku kan yang kemarin jadi babi ngepet tuh ya. Nah, lucu juga ini. Wih deh, Kak Jipo sih pengertian. Kan aku kemarin jadi babi ngepet. Nah, itu
pakai Ava itu. Babi ngepetnya dibikin Ava, terus abis itu sebelahnya ada pupupnya. Ya enggak sih? Itu pasti bakal jadi Ava terkeren sepanjang masa member JKT. Semua Ava pasti kalah. Oke, udah. Kok jorok sih? Itu lucu tahu. Oke. Udah gitu aja. Jangan lupa disampaikan ke Marina San ya. Salam buat Marina San. Bye-bye guys. Makasih ya yang udah nonton share aku. See you kapan-kapan. Bye-bye. Bye-bye.